Para kekasih sore hari ini, saya akan sampaikan satu tema. Dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa penyakit hati, penyakit hati bukan penyakit liver ya. Bukan penyakit uh, badan fisik kita yang ditelaah secara kedokteran yaitu hati atau liver. Tetapi Tuhan ingin supaya penyakit hati kita, ya saudara kekecewaan ya dendam, kesumat, marah, cemburu yang buta dan lain sebagainya ataupun iri hati ya saudara ataupun merasa bahwa hidup ini sesuatu yang tidak menyenangkan selama ada sesuatu X ini atau selama masalah X ini belum selesai kita sedang menderita sakit hati ya saudara saya memetik nama penyakitnya di dalam ilmu kedokteran yaitu sirosis hepatis. Ya. Sirosis hepatis ini adalah sakit hepar hati tetapi yang mengkerut, mengecil, mengeras. Sedar, sirosis hepatis disebabkan karena virus. Sudah diketemukan virusnya, sudah lama diketemukan. Cuma obatnya belum bisa diketemukan dengan baik dengan jitu dengan dengan ampuh belum belum ada. Ya, Saudara, karena ini virus luar biasa, sangat kuat, sekuat sel kanker. Ya, Saudara. Jadi, kalau orang terkena virus sirosis, ya, Saudara, maka lebih dulu orang akan menderita penyakit liver, ya, tipe A, kemudian tipe B, dan kemudian masuk pada yang berjenis kanker. Nah ini dinamakan sebagai sirosis, pengecilan liver. Sehingga levernya menjadi kecil. Ya saudara, hatinya menjadi kecil. Nah secara rohani, hal ini seringkali kita alami. Saudara, seringkali kita tidak cukup peka untuk mendeteksi sirosis hepatis di dalam hidup kita sendiri. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa penyakit ini secara rohani, saudara, kita harus mohon Tuhan, saya tidak boleh mendiamkan, saya tidak boleh menutupinya, saya tidak boleh memberikannya obat anti sakit saja. Ya, anti sakit, tapi sakitnya masih ada. Cuma supaya saya bisa bertahan, saya hidup dengan suami macam begini. Ya, tolong kasih obat supaya saya bisa bertahan dengan dia. Saya hidup dengan istri macam begini, tolong kasih kekuatan supaya saya bisa tetap hidup dengan dia. Kita cuma minta obat penenang, obat tidak sakit tetapi penyakitnya masih ada. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu apa sih yang menyebabkan orang hidup tidak nyaman? Yaitu karena hatinya sedar terkena virus dari iblis. Sehingga terjadi sirosis. Akhirnya hatinya seperti ayat Alkitab juga mengatakan, ya terminologi Alkitab hatinya mengeras bagaikan batu. Itu sebab kepada melalui nabi Yesaya dan nabi Yeremia ya, Tuhan Allah Yehova berfirman Aku akan mengganti hatimu yang sirosis Hatimu yang membeku Hatimu yang membatu Hatimu yang mengeras Mengecil dan mengeras Aku akan mengganti dengan hati daging Artinya hati baru Dan rohku Aku masukkan di dalam hatimu Amin, Saudara Kalau saudara pada pusat hidup saudara Yaitu hati saudara dan hati saya ada roh kudus maka kita tidak perlu khawatir lagi tentang kehidupan kita itu sob, semua sirosis hepatis kita harus buang Tuhan saya mau hati saya sangat terbuka untuk menerima berkat sangat terbuka untuk menerima mujizat amin sangat terbuka saya tidak mau hati saya tertutup mengunci membatu sudah kalau kita mempelajari dari Alkitab Kenapa terjadi hati yang keras? Semua orang yang hatinya keras itu dulunya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang dibuka jalan. Dulu ketika saya dalam keadaan sulit, saudara juga, pendapatan kita pas-pasan, kedudukan kita rendah. Ah, kita tuh mencari Tuhan kayak apa? Ya, sungguh-sungguh deh. Pokoknya semuanya untuk Tuhan. Waktu kita tenaga kita dari pagi sampai tengah malam kita harus kita pasti mengutamakan Tuhan. Akhirnya Tuhan jatuh hati. Dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu singkat, kita begitu bersinar. Begitu kita benar-benar menjadi the rising star. Bintang yang baru muncul. Sudah. Tapi setelah itu gimana? Ya, Iblis mulai membisikin, kamu sudah tidak perlu lagi. Sungguh-sungguh, ya di gereja ini nggak perlu. Kamu nggak perlu lagi bertekun kamu tidak perlu lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan tidak usah melayani, kamu sudah cukup. Ya, tidak usah doa, kamu sudah cukup. Ya, ala kadarnya lah. Datang kebaktian kalau kamu free tidak ada acara, tapi jangan seperti kemarin kan Tuhan sudah jawab. Sedar orang kaya begini dipastikan dari ayat firman adalah orang yang sirosis hatinya membatu, hatinya mengkerut. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau lagi di bawah kuasa daripada Allah. Dia tidak lagi mencari Dia, mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya lagi, Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ketika engkau tidak karu-karuan, ketika engkau miskin, ketika engkau tidak berhasil, ketika engkau setengah mati dalam hidupmu, bagaimana pada waktu itu engkau? Engkau sangat mencari Tuhan. Tetapi begitu Tuhan sudah membuka jalan, Apakah engkau tetap rajin? Apakah engkau tetap melayani? Apakah engkau tetap mengutamakan Tuhan di tempat di mana engkau menerima pertolongan Tuhan ini? Tetapi yang sekarang mulai kemasukan virus iblis. Sudah tidak lagi menomorsatukan satukan Tuhan. Menyepelekan pelayanan. Sedara, kalau saya dan saudara dalam keadaan demikian, engkau harus bertobat. Seb kalau tidak, sirosis hepatis rohani ini akan membuat Anda dan saya menjadi terbuang dari hadirat Tuhan. Itu sebab katakan, saya harus bertobat kembali pada cinta saya yang mula-mula. Kepada kesungguhan hati saya, supaya sirosis hepatis saya disembuhkan malam hari ini juga. Saya memiliki hati yang baru, jiwa yang diurapi, roh yang terhubung dengan Roh Kudus. Ucapkan terima kasih, anak-anak Tuhan. Saya yakinkan saudara, pada saat ini Tuhan mulai memberikan kesadaran kepada kita untuk kita menjaga diri kita tidak sampai menderita penyakit hati batu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Tema kita saudara pada tanggal 18 September ini adalah Tuhan Yesus sembuhkan sirosis hepatis rohani yang menyengsarakan. Para kekasih dan sungguh kalau Tuhan sudah berfirman demikian maka saya dan Anda harus memperhatikannya. Di dalam satu Tawarih 29 ayat yang ke-18, mohon dibuka pada Alkitab Sedar. Satu Tawarih 29 ayat yang ke-18. Satu, dua. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Iska dan Israel, Bapak-Bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu apa kecenderungan hati umatmu sekali lagi kecenderungan hati umatmu <tuh> yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadaMu Amin dan tetaplah tujukan hati mereka kepadaMu ya Tuhan. Para kekasih ada tiga kali disebut tentang hati. Yang pertama dalam ayat yang ke-17, bahwa Engkau, ya Tuhan, adalah penguji hati. <tuh> Semua katakan, Tuhan adalah penguji hati. Saya tidak bisa menyembunyikan hati saya. Saudara, ini poin pertama: Dia adalah penguji hati. Saya boleh berakting di muka saudara. Saudara bisa berakting di muka saya, ya saudara itu bukan satu hal yang sulit orang makin pinter makin hebat aktingnya Tetapi di mata Tuhan, Hai hey anakku, kamu ini cuma pura-pura. Aku menguji hatimu, hatimu ternyata jelek banget, kotor sekali, enteng sekali. Sudah lihat. Jadi kalau saya dan anda ini berhadapan dengan Tuhan, kita ini sudah tidak ada yang bisa kita sembunyiin lagi. Semuanya terbuka di hadapannya. Itu sebab doa daripada Daud ini luar biasa. Ketika dia melihat pembangunan rumah Allah akan mulai dibangun, saudara, dan biayanya dia tahu luar biasa banyaknya karena dia ingin supaya itu semuanya dilapis dengan emas. Dilapis dengan apa? Dengan emas. Dia inginnya demikian. Itu sebab. Saudara, sebelum dia meminta orang-orang memberi korban, sebelum umat Tuhan, rakyat Israel diberi kesempatan menghaturkan persembahan mereka di alun-alun di depan istana raja, Saudara, dia sendiri menata dia punya korban. Emas, perak, dan pohon-pohon kayu-kayuan, besi, tembaga, Saudara. Dan dalam ayat 17 Dia berkata Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu Dengan sukarela dan tulus ikhlas Habis begitu dia minta umat Israel memberi korban Ketika rakyat ini datang berduyun-duyun Membawa emas perhiasan mereka semua Di dalam kantong-kantong dan dipersembahkan Dibuka kantongnya, dibuka kotaknya Dan dituangkan makin menggunung makin menggunung emas-emasan semua yang begitu banyak Daud menangis dari tangga istri, rakyat yang memberi korban begitu hebat Ya Tuhan peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu ini jangan sampai mereka berubah sekarang mereka memberikan korban begitu hebat kepada engkau. Hati mereka tertuju kepadamu. Mereka sudah tidak memikirkan lagi. Hati mereka itu bersih, sehat, tidak sirosis. Hebat! Rakyat ini hebat sekali. Mereka mempersembahkan pada Tuhan. Tuhan. Aku cuma minta satu kata: Raja. Tolong, engkau memelihara kecenderungan hati umat ini. Jangan sampai mereka nyeleweng dan berbalik dari engkau. Tolong hati mereka kepada. Sudah. Karena engkau yang menguji hati. Dan tetap tujukanlah hati mereka kepadamu. Saudara yang kekasih. Di sini kita melihat bahwa kecenderungan hati mengarahkan nasib kita kecenderungan umat Israel bersama dengan rajanya kepada Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat luar biasa. Hebat sekali kepada mereka. Saudara, saudara pikir Tuhan berhutang, mau berhutang, mau terima dari saudara, gak kasih kembali sama saudara? Oh tidak pernah. Katakan, oh tidak pernah. Katakan, oh tidak pernah. Kalau saya mempersembahkan suatu korban, saya pasti mendapat kembali luar biasa. Amin. Itu kecenderungan yang benar, kecenderungan hati yang sehat yang tidak ada virus sirosisnya. Di sini kita melihat kecenderungan hati atau attitude. Yang seperti apakah? Kalau saya dan saudara mau diberkati secara konsisten dan konstan oleh Tuhan bahkan secara progresif tambah lama persentasinya tambah tinggi tambah tinggi persentasinya tambah banyak itu progresif Tuhan ingin memberi tetapi karena kecenderungan hati saya sudah nyeleweng sudah berbalik dari dia sudah tidak lagi lurus ketika saya miskin tempo hari ketika engkau masih rendah jabatan tempo hari dan kedudukanmu masih hina pada waktu itu saya sudah mulai menyeleweng dari Tuhan. Ketika saya menerima begini hebat dari Tuhan. Kalau engkau menyadari akan hal ini, maka engkau harus membawa hatimu kembali kepada Tuhan. Tuhan jangan sampai virus dari iblis menggerogoti hati saya, membisiki saya, melalui teman-teman saya, lingkungan hidup saya, family saya, dan hati saya menjadi sirosis. Tuhan tolong, please jangan. Sebab doa dari Daud ini luar biasa. Engkau adalah penguji hati. Coba. Zaman dulu saudara. Dan dia raja. Apa kena mengenak dia dengan kepekaan hati kepada Tuhan. Oh kalau seorang raja dan orang yang kaya raya. Saya yakin. Satu dari antara 10 juta barangkali. Di dalam dunia ini. Yang hatinya itu peka dengan Tuhan. Tapi Daud raja. Memegang tampuk kekuasaan namun dia tetap berkata ujilah aku Tuhan cobalah aku selidikilah hatiku dan batinku apakah jalanku tersesat apakah jalanku menyeleweng kalau saudara bisa menarik hati Tuhan saudara dan saudara mempunyai hati yang tertuju kepadanya ketika saudara senang ketika saudara susah Saudara diangkat tinggi atau saudara mengalami pencobaan, saudara tidak menista dia, saudara tidak marah kepadanya, karena engkau tahu tangan Tuhan itu yang siap mengangkat aku kembali, Amin. Hatinya tidak sirosis, hatinya bebas, hatinya sehat, segar. Ibu kalau ibu ke pasar atau ke supermarket dan kemudian memilih hati ayam, hati sapi, ibu pasti pandai. Oke. Okay? jangan lupa untuk didudul. Tahu didudul? Ya, didudul, didudul is to be touch. Ya. Empuk enggak? atos mending jangan. Ya, karena itu ada penyakitnya. Ya. Oh, empuk bagus, baru segar. Dilihat merah darah atau merah yang hitam, nah itu beda lagi. Itu sebab Anda dan saya di mata Tuhan Daud ini punya doa yang betul-betul menyentuh hati Tuhan Tuhan aku tidak bisa berdramatisasi aku tidak bisa bersandiwara engkau penguji hatiku repot aku tidak bisa bersandiwara ya udah aku terus terang aja aku belak belakan aja aku ingin engkau membersihkan hatiku Tuhan sedar dan Tuhan engkau melihat Domba-dombamu umatmu ini memberi korban Begitu banyak Mungkin mereka akan kelihatannya jatuh melarat Karena mereka emas-emasan mereka Berlian permata Batu permata mereka Semua harta benda Yang gemerlap Semua yang bling-bling itu Persembahkan kepada Tuhan Kelihatannya mereka miskin Semua katakan Tetapi begitu mereka mempersembahkan sehari kemudian Tuhan memberkati mereka amin ini luar biasa tidak ada ya, saudara invest segera kemudian mengalami sesuatu yang hebat itu kalau bukan tangan Tuhan yang memberkati dan menerima korban umat ini dan korban rajanya diterima Besoknya Tuhan curahi mereka. Mereka tidak jadi miskin kalau mereka berkorban. Saudara yang kekasih, mengenal pelajaran ini. Saya dan Anda tidak perlu kebebanan, tidak perlu ada beban lagi. Buat apa nanggung beban? Udah serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengikut Engkau dengan hati yang bersih, bening dan lurus. Amin nanti Tuhan yang akan bekerja ya dan tidak usah khawatir saya harus menuliskan ini dalam bahasa Inggrisnya dari New King James Version Alkitab <tuh> kan ada beberapa hal ya saudara yang penting di sini oh Lord God of our father Abraham Isaac and Israel keep this desire kata desire ini kalau di jabarkan dalam arti Indonesia, bahasa Indonesia adalah keinginan untuk menyatu dengan kekasih. Itu desire. Kata desire khususnya adalah untuk suami dengan istri. Istri dengan suami. Sudah. Jadi kalau untuk keinginan-keinginan lain itu bukan desire sebenarnya. Kalau sampai untuk keinginan yang lain disebutkan my desire keinginanku yang begitu ingin intim. Wah, ini pasti kebutuhan tersebut luar biasa bagi saudara ini. Saudara. Ya, saya menuliskan dengan warna yang lain, desire. Keep this desire in the hearts of your people forever and keep their hearts loyal to you. Kata loyal to you adalah loyal kita mengadaptasikan, kita mengadopsikan itu kata loyal menjadi loyal. Ya, Tuhan tolong supaya saya ini cuma loyal kepadamu. Jangan sampai saya loyal pada iblis. Jangan sampai saya loyal pada ilmu-ilmu yang lain Tuhan. Yang bertentangan dengan kehendakmu. Jangan sampai saya loyal untuk memuaskan hawa nafsu saya. Hobi-hobi yang tidak berkenan. Karena teman-teman saya. Sudah. Jadi desire dan loyal to you. Ini adalah sesuatu ungkapan aku mau habis-habisan. Tapi aku tidak akan habis. Karena aku bukan barang macam kayu, rumput kering, tanah liat yang bila terbakar akan habis. Aku adalah mempunyai cinta hati yang semakin engkau bakar dengan api cintamu. Aku semakin murni dan semakin mahal. Para kekasih, mohonlah Roh Kudus untuk men-scan hati kita. Ya, kalau kita masuk di <coughs> ruang check up untuk hati, untuk liver, saudara, maka selain pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi perlu. Ya, pemeriksaan ultrasonik perlu untuk melihat seberapa ada sirosis apa tidak ya pada hati kita. Sebab katakan roh kudus akan men-scan hati saya. Ya. Saudara dari ayat tadi saya simpulkan bersama Anda bahwa ada tiga kata desire, heart dan loyal to God. Ya, ada tiga kata yang berwarna lain tadi Saudara masih ingat. Desire adalah kerinduan yang sangat intim itu desire. Saudara bagaikan sepasang kekasih atau suami dan istri itu desire sedang heart hati Tuhan saya tidak mau hati saya menjadi keras mengecil ya loyal to God saya hanya ingin cuma kepadamu saja mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya Amin sudah bisa bayangkan desire heart loyal to God sudah bisa bayangkan tiga kata yang sangat indah di hadapan Allah. Bila saya memilikinya, saudara memilikinya, saudara kita tidak akan terjangkiti dengan virus sakit hati sehingga menjadi sirosis. Ya, desire kita untuk jumpa Allah di rumahnya harus di fix di hati, ditetapkan and fix their heart mantapkan hati mereka Tuhan jangan sampai goncang Tuhan ya kalau ada skrup dan murnya Tuhan kasih kencang Tuhan supaya tidak sampai goncang Tuhan fix sedar biarlah hatiku fix kepadamu Tuhan nggak kesana kemari nggak berubah ya sedar maka Tuhan ya melihat bahwa kita loyal to God maka Dia akan mencintai kita. Itu sok Anda dan saya. Katakan mulai malam ini, saya harus mempunyai desire, keinginan yang kuat kepada Tuhan Yesus, agar saya akrab dengan Dia, intim dengan Dia, dan agar supaya heart saya hati saya disucikan, dibersihkan dari virus iblis supaya saya tidak mengalami sirosis hepatis hati yang membatu dalam nama Yesus supaya hidup saya loyal to God loyal kepada Tuhan ucapkan terima kasih kepadanya Terima kasih Bapak, kami percaya kami tidak akan tertipu lagi oleh kawan-kawan baik kami, kawan akrab kami di dalam dunia, family kami. Kami hanya mempunyai desire kepadamu saja. Dan kami percaya engkau yang sudah mengangkat kami, kami akan tetap bersama dengan engkau. Loyal to God, hanya di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Juru selamat dalam penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara yang kekasih. Dan saya yakinkan saudara. Apa yang terbaik pasti akan diberikan dalam hidup kita. Amin. Saya akan sekedar membaca saja. Toksin atau racun yang ada di dalam sirosis. Ya. Hepatis itu luar biasa. Ada padanannya di dalam Alkitab, ya. ada padanannya pada secara medis, secara ilmu pengobatan, ya, dan juga di dalam Alkitab ada padanannya. Ya, saudara, apa sebab? Karena dimulai dari kekotoran, makan kotor, minum kotor, ya, udara polutannya banyak, saudara. Bukan hanya karena kita tertular orang, kalau sedarnya tubuh yang fit, saudara tidak bisa ditulari orang. Ya, itu sebab dimulai dari anak-anak kecil di rumah sejarah. Anak cucu sudah. Itu harus banyak pengertian pendidikan rohani. Amin. Ini mencegah mereka, satu imunisasi buat mereka, ya vaksinasi buat mereka yang hebat. Sebab so, kalau tidak mereka akan terkena hepatitis sirosis ini, ya, tipe yang berat. Ya, jadi pendidikan rohani Lalu orang tua harus mempunyai ketaatan, kesungguhan hati kepada Tuhan. Tulus semata-mata, dia tidak menghendaki apa lagi. Nomor satu, uang nomor satu, kesenangan nomor satu, dia menghendaki nomor satu. Tuhan, saudara, pikir, oh, dia harus jadi pendeta, tidak mesti pendeta kayak begitu. Dia harus jadi orang yang nomor satu, Tuhan. Kalau saudara bisa menerapkan pendidikan rohani macam begini di dalam rumah tangga saudara, oh, engkau jadi orang tua itu pelong hatinya, tidak kepikiran lah, sama sekali tidak kepikiran. Ya, the sub ini penting sekali. Ya, di dalam Amsal 15 ayat yang kelima, eng omahewong wong bener, ono rojo brono akeh akeh atau ukih. ya ganti ukih boleh ya nggak dosa kok ya satu dua Eng omahe wong bener ono rojo brono uki uki banget ti ya teh ti ya nah, itu sob anak-anak Tuhan perhatikan ya tapi di rumah si fasik wow ya di rumah si fasik banyak kerusakan, katanya. "Ya, itu sebab Anda dan saya, kita harus mohon, Tuhan tolong. Kalau saya hidup benar, anak keturunan saya hidup benar, maka kami semua hidup menyenangkan. Gantilah operasi sekarang ini, transplantasi potong buang, ganti hati yang baru."